Tetapi jadi ciptaan Tuhan itu semua ada gunanya, ada manfaatnya. Kecuali koruptor. Ya. Kecuali itu si gembala lobster. Tidak ada gunanya itu bang. Manusia nggak ada gunanya. Udah jadi menteri enak, dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat gaji, dapat pengaruh. Nah, aku terima semua. Aduh. Yang kasihan, Bin. Siapa yang kasihan? Prabowo. Kenapa, Bang? Itu adalah kader dan murid kekasihnya Prabowo. Wah, iya deh ya. Murid nomor satu kesayangan ya. Iya kan? Sekarang hampa Prabowo. Udah gak ada kesempatan lagi jadi presiden alias game over. Gimana dia mau ngomong tentang pemberantasan korupsi? Kalau kader terdekatnya dan terdidiknya hari ini bancak itu ditangkap KPK, ya kan? Jadi ditangkapnya si Edi Prabowo itu harusnya kalau Prabowo mau bagus di depan publik, dia mundur pin dari kabinetnya Jokowi. Biar dan dia bikin statement di depan umum dan mengirim surat ke Pak Jokowi meminta mundur. Statement di depan umum, dia meminta maaf bahwa dia tidak bisa mendidik dan mendisiplinkan kadernya. Wah, dua sehingga kali terdapat terkena OTP. Apa bisa selegowo itu, Mas? Ya harus, Mas, kalau dia mau jadi presiden. Dua kalau kali. Kalau dia mau jadi presiden, ya terus aja jadi menteri. Tapi dua kali dong dia harus mundur. Gimana ya, Pak? Dulu tuh, anak buahnya juga kan, bikin ulah. Dulu. Pisang misi. Yang dulu. Ah gini, kalau anggota DPRD kena, itu nggak terlalu, ya karena hampir semua partai ada anggota legislatifnya. Tapi ini kadernya di eksekutif. Iya. Dan pertama kali pemecah rekor, PTT. Waduh, pemecah rekor itu ya. PTT, ya kan. Ongkos-ongkos teksi. Ongkos-ongkos teksi. Tangkap tangan. Aduh, tangkap tangan. Ya kan. Jadi apa sebenarnya? Dia mau ngomong apa? Mau bicara tentang good governance? Mau bicara pemerintahan yang bersih? Mau apa? Wong kadernya dia yang terbaik, ternyata ditangkap sama KPK alias koruptor. Iya. Mau apa? Ironi ya bang ya. Selesai sudah. Selesai. Kalau dalam bukunya dia. Contoh ini saja. Apa? Kalau dia pemimpin yang benar, sebenarnya kan dia nggak buta, dia bisa melihat ketika izin-izin lobster import ekspor anak lobster itu dibuka, itu di seluruh media itu terbentang bahwa dikuasai oleh kader-kader Gerindra dan ada satu keluarga dia yang usaha lobster. Nggak apa-apa usaha lobster, ya, tapi yang cantik itu loh mainnya. Kalau dia diam. Seribu bahasa. Bagaimana dia menata barisan gak bisa? Berarti paradoks ini sedang terjadi pada dirinya sendiri ya bang ya? Betul, kayak bukunya The Paradox of Indonesia. Iya, betul. Sedang. Iya kan? Prabowo orang baik. Iya kan? Orang benar. Iya kan? Sudah terbukti tidak mencuri. Tapi dalam paradoks. Kan? Iya. Sekarang dengan begini, hampa sudah, hampa, hancur Gerindra, hancur, hancur nama Prabowo, hancur. Mau diapain? Itulah alam. Saya ingatkan, Gusti Allah itu buatan sare. Siapa menabur, dia menuai. Oke, Bang. Thank you, Bang. Ya. Ya. Alam memiliki keadilan tersendiri. Ingat itu. Oke. Siap. Jadi si bangsat itu lebih mulia, Bin. Siap. Si Arif Poyono bangsat itu lebih mulia. Iya, siap. Ya. Oke, Bang ya. Lalu ada di selempitan-selempitan maaf. Oke, Bang. Pamit dulu, Bang. Oke. Makasih, Bang. Salam sukses.